tau nggak berlian nyokap lu jual itu palsu. Uang ini mau dikasih ke siapa? Ke Diandra aja ya. Jadi kamu pesen, uang itu langsung dikasih ke mama aku. Aku yakin kok kalau Diandra yang pegang uangnya, pasti selamat nyampe ke tangan mama aku. Tapi aku nggak bisa terima uang ini. Ntar kalau misalnya lain kali aku yang kesulitan kan, kamu bisa bantuin juga. Diandra! Ya Allah, kenapa aku tiba-tiba deg-degan kayak gini yang ngeliat mata Fahri? Ada yang panggil Marni. Marni. Itu kan si buta dari gua hantu. Neneknya Atika. Dokter, itu di sana ada topeng monyet. Wah, Atika. Lucu kali nih monyet. Lucunya monyetnya. Ah, monyet. Itu monyet. Banget itu. Tika. Ayo, tika. Awas, dokter, itu nanti motor orang jatuh. Tika, dia datang. Tika. Ayo loh, dokter loh. Ayo, dokter. Capean ya? Iya, aku kerja mulu, Ri. Makanya, Nay, kalau misalnya kerja, harus ada istirahatnya juga. Jangan terlalu diforsir. Iya, soalnya ini kan cara satu-satunya untuk kasih tahu papa kalau aku tuh serius dan bisa mandiri, Ri. Soalnya kalau nggak kayak gini, pasti aku disuruh keluar negeri dan aku juga nggak mau dipisahin sama Sultan. Sini, tangan kamu. Aku pijitin ya. Sultan. Kenapa sih selalu Fahri yang baik sama aku? Padahal dia kan bukan apa-apa aku. Fahri, udah ah. Ntar Atika ngeliat aku gak enak. Gak apa-apa, Atika orangnya gak jelesan kok. Fahri, udah ya. Ya udah, kalau gitu aku balik kerja ya. Istirahat ya. Ini belanjaan saya pagi ini, Bu. Ya ampun, Atika. Kamu dapat belanjaan segini banyak dengan uang 100.000? Iya. Kan kemarin juga udah kenalan sama pedagang-pedagangnya. Malahan sekarang juga dikasih diskonnya itu lebih besar. Terus malahan ada beberapa barang ini yang gratisan loh, Bu. Oh, mungkin daging yang dikasih ke kamu itu daging kemarin kali, Atika, udah nggak seger. Terus sayurannya juga mungkin udah agak-agak layu. Iya. Ini masih seger kok semuanya, Ibu. Nih, tuh dicek tuh. Di dalam juga tuh ada tomat tuh. Sayur sop semuanya itu. Aduh, aku mesti pakai cara apa lagi nih? Biar perempuan tampung ini nggak kerasan tinggal di sini. Begini saja, Atika. Kamu itu kan masak di dapur saya, terus pakai kompor gas saya, ya kan? Kamu untuk masakan dagangan kamu yang setiap hari dibawa sama suami saya. Ya, kamu tahu kan? Bisnis adalah bisnis, itu harus ada hitungan loh, Atika. Bukan saya pelit loh. Mama ini gimana sih? Papa. Masa Atika minjem kompor sama numpang masak di sini aja minta ganti rugi? Gimana sih, Mama? Atika, udah. Kamu nggak usah khawatir. Kamu boleh numpang masak, ngapain aja di sini terserah kamu. Ya, Om kasih semua. Ma. Mubazir kan, Ma. Alat-alat kompor semua yang ada di sini, Mama nggak pernah pergunakan. Mama kan jarang masak. Nah, alhamdulillah dong. Atika sudah bantuin dan mempergunakan ini semua untuk kita sehari-hari. Mestinya Mama bersyukur. Sini. Malu-maluin aja, Mama. Ya Allah. Kasihan kamu, Tika. Kunci mana ya? Kak Sultan. Diandra, ngapain pagi-pagi kesini? Ini, Kak.
Apa ini? Itu bukti transfer ke rekening kakak. Kan waktu itu aku udah minjem uang kakak, jadi sekarang aku balikin. Tapi dek, ini kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Aduh, cari alasan apa lagi nih? Dari itu kak, bos aku Nino Ferdinand. Nanti kamu kembalinnya gimana? Ya, kan aku kerja sama dia. Jadi utang-utang aku sama dia dipotong gaji aku. Makasih ya, Dek. Kamu benar-benar baik. Kakak bangga sama kamu. Maafin aku ya, Kak. Karena aku gak sebaik yang kesulitan pikirin. Yaudah, Kakak kerja dulu ya. Iya, Kak. Pian, Duk. Sudah selesai masaknya? Sudah. Ini juga Tika mau siap-siap berangkat kerja. Tika, tadi itu loh, Simba sudah dengar omongannya Bu Sita sama kamu. Kok kamu itu sekali-sekali belikan hadiah apa gitu buat Bu Sita? Supaya dia tahu kalau kamu itu juga perhatian, sayang sama dia. Sekalian juga balas jasa tuh sama keluarga di sini. Ya, toh? Mbah. Ya wes, kalau gitu Tika berangkat dulu. Ya, Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Mana sih si nenek dari gua hantu itu kok nggak datang-datang sih? Penasaran soalnya. Si buta dari gua hantu itu pernah ketemu papa nggak ya? Pernah nggak ya? Itu dia. Nek, loh, astagfirullahaladzim. Siapa toh? Nenek kok bisa tiba-tiba ada di sini? Bu Nita toh. Ini Bu Nita. Aduh, apa kabar Bu Nita? Dah lama enggak ketemu. Baik kabarnya. Nenek gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Saya baik-baik saja. Terus itu kabar bapaknya Tika gimana? Udah ketemu belum? Ketemu? Gak mau saya ketemu sama dia itu. Gak sudi, Bu. Walaupun dia cari-cari saya akan usaha lari sejauh-jauhnya biar dia gak bisa menemukan saya dan cucu saya. Yes, syukur deh kalau begitu. Berarti dia belum tahu soal papa yang sedang nyari-nyari dia dan cucu haramnya itu. Dan berarti papa juga belum ketemu sama mereka. Untung aja selama ini feeling saya jalan. Jadi saya bisa secepatnya mengetahui dan mencegah supaya papa gak bisa ketemu sama nenek dari gua hantu dan cucu sialnya itu. Tapi, saya tuh, kok ibu tiba-tiba tertarik sama bapaknya cucu saya itu? Kenapa tuh, Bu? Enggak ada apa-apa ya. Cuma penasaran aja. Kak, kok kayaknya kamu sibuk banget sih? Iya ini mas, ini lagi banyak orderan gitu, jadi lagi banyak kerjaannya. Tika, nih aku masakin makanan loh buat kamu. Kamu cobain ya? Makasih mas, nanti aja toh, ini kan lagi kerja. Nanti aja pas makan siang baru saya makannya ya. Ya udah kalau gitu aku suapin ya, jadi kan kamu bisa sambil kerja, oke? Okay? Nggak usah mas, nggak usah, nggak apa-apa kok. Udah, aku suapin. Jangan Thomas. Nay? Tante, Tumba ada di sini. Ada apa, Tante? Sebentar. Tante sengaja datang ke sini karena Tante tahu pasti kamu ada di sini kalau siang-siang. Gini loh, Nay. Waktu itu kamu kan pernah bilang kalau Tante ada masalah, Tante bisa minta tolong sama kamu. Makanya sekarang ini Tante sedang ada masalah. Makanya Tante pusing banget. Tante butuh uang buat apa lagi? Tante pengen ngembaliin cincin berlian mama kamu.
Karena waktu itu mama kamu nitip sama tante untuk jualin. Tante tawarin sama temennya Diandra, tapi katanya berlian itu palsu. Makanya tante bilang sama mama kamu, tapi mama kamu bilang memang itu palsu. Makanya tante jadi bingung. Tante harus ngembaliin berlian itu sama mama kamu, Nay. Loh, waktu itu kan aku udah kasih ke Fahri untuk dititipin ke Diandra. Kok tante Emma masih meminjam lagi? Berarti itu uang belum dikasih ke mama. Wah, dasar matrek. Pasti uangnya itu dipakai tante Emma buat belanja. Gimana, Nay? Bisa bantu tante? Iya tante, pasti aku bisa bantu dan aku jamin Sultan atau siapapun nggak akan ada yang tahu. Terima kasih, Nay. Terima kasih banget. Soal apa ini, Ma? Kenapa sih, Ma? Mama nggak berhenti-berhentinya bikin masalah. Masalah satu belum selesai, sekarang masalah lain lagi. Sultan, udah tenang dulu ya, tenang dulu. Lagi pada ngumpul semua rupanya. Kamu yang saya cari. Tante, saya nggak nyangka. Ternyata tante ini begitu licik ya. Berani ngejebak mama saya. Apa kamu ngomong? Menjebak? Saya tahu. Mama saya mungkin nggak ahli soal berlian. Tapi tante nggak perlu menjebak mama saya dengan menukarkan dengan berlian palsu. Biar utang mama saya menumpuk, kan? Kamu tuh hati-hati ya kalau ngomong ya. Kamu pikir saya ini penipu? Kamu lihat nih anak kamu. Nggak ada sopan santunnya sama sekali. Berani-beraninya nuduh saya penipu. Kalian tuh lupa ya, saya ini pemilik rumah sakit. Saya nggak butuh cari uang dengan tipu sana sini. Satu hal lagi Sultan yang harus kamu ingat ya, saya itu bukan mama kamu. Mungkin mama kamu bisa berkelit ini itu, tipu sana sini untuk dapetin uang, tapi saya tidak. Kamu jaga ya, jangan lancang mulut kamu kayak tadi. Ma, almarhum papa mendidik aku, Ma, untuk menjadi tulang punggung keluarga. Aku satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga ini. Jadi kalau ada orang yang menghina keluarga kita, aku yang pertama kali maju duluan, Ma. Tante udah jangan marahin Sultan ya. Mama aku emang keterlaluan. Maafin mama aku ya, Tante. Apa lagi, Nay? Kalau semuanya belum jelas, biar aku perjelas sekali lagi. Kita berdua udah gak ada hubungan apa-apa, Nay. Jadi tolong, hentikan usaha kamu untuk kembali lagi sama aku, oke? Sultan, aku... Cukup! Aku gak butuh penjelasan apapun. Permintaan maaf atau apapun itu. Dokter. Kenapa, Tik? Mau ke rumah sakit yang 24 jam itu kan? Iya. Saya boleh nebeng enggak? Boleh banget, Tik. Yuk. Yuk. Dasar manusia aneh. Ibunya penipu. Malah saya yang dibilang penipu. Dasar. Papa? Loh. Papa lagi operasi apa ya? Nunggu lagi deh nih. Sultan. Keluarga ajaib. Tengok-tengok. Setiap bulan pada tanggal yang sama, ada transferan yang cukup besar nih jumlahnya. Dari papa ke siapa ya?
apa keanak-anakan, apa keselingkuhan. Oh my God, apa? Siapa ya? Mama? Hai. Mama ngapain di sini? Ngapain di sini ya biasa dong. Mau ngajak papa makan siang. Ya. Ayo, udah lapar. Mulai sekarang mendingan saya sok baik aja deh sama Atika. Biar lebih gampang menyelidiki semuanya. Mama nanti foto Rama gak ya? Ah, kayaknya enggak. Kadang-kadang saya bingung sendiri, Tik. Bener nggak ya? Kalau setiap orang tua itu pengen banget anak-anaknya itu bahagia. Dokter, jangan berpikir seperti itu. Mungkin mamanya dokter itu nggak bermaksud apa-apa. Mungkin tadinya mamanya dokter itu pengen cari kerjaan supaya nggak selalu menyusahkan dokter gitu. Mungkin aja bener. Karena ibu saya itu belum siap sepertinya untuk hidup sederhana. Karena sebelum ayah saya meninggal, hidup kami itu berkecukupan, Tika. Ya wes lah, dokter. Kalau gitu, dokter harus senyum sekarang. Dulu dokter pernah bilang gini kan ke saya. Waktu itu saya lagi sedih banget mikirin Simbah. Kata dokter, kalau misalkan kita ada masalah, kita senyum, syaraf-syaraf di seluruh tubuh kita itu akan lebih rileks. Gitu kan, dokter? Tambah pintar kamu sekarang ya. Makasih ya, Tik. Alhamdulillah. Aduh, jangan ngagetin kayak begitu toh. Kenapa sih dokter kok main teriak-teriak segala? Tiba-tiba teriak tuh kenapa? Loh, sekarang kamu nggak pakai cincin itu. Artinya kesempatan saya makin besar, Tika. Enggak begitu. Tadi itu ketinggalan aja di rumah gara-gara buru-buru. Ketinggalannya nanti seterusnya ya. Dokter, ini doanya jelek banget toh. Ya jelek buat Fahri kan bagus buat kamu, Tika. Pak, berhenti, Pak. Tik, banyak anak-anak lagi main bola. Ayo. Thank you.
Dokter mau ngapain toh, dokter? Saya udah lama banget gak main bola. Kayaknya pengen main lagi nih, biar ngilangin stres. Dokter. Tapi kan dokter itu harus buru-buru ke klinik gitu, harus praktek kan? Aduh, tenang aja. Aduh. Masih 3 jam lagi, Tika. Yowes, kalau begitu Tika juga ikutan. Buset. Saya tuh udah biasa lagi, nggak usah heran begitu ngeliat cewek mainan bola. Waktu di kampung dulu, panjat pohon lah, mainan bola, itu udah biasa banget, dokter. Preman beneran nih. Ya udah. Adek-adek, boleh nggak ikutan main? Boleh. Ayo, dokter. Kenapa? Hei. Apa kabar? Baik. Sultan mana? Belum datang dong. Bukannya kalau pagi sampai sore dia praktek di rumah sakit kamu? Iya sih, tapi tadi dia pergi buru-buru. Aku kira dia kesini. Belum dong. Biasanya jam 5 sore dia baru sampai sini. Dia kemana ya? Bentar. Maju. Go! Sempat ada lagi kesempatanku untuk bisa. Terima kasih ya Allah, kudaku udah ceria lagi kayak gini. Kini ku tahu bagaimana cara. Kita serang balik. Dapat terus denganmu. Nyambung tapi nggak diangkat. Yaudah deh kalau dia datang, sampein ke dia kalau aku kesini ya. Ya udah, ntar gue sampein. Aku pulang deh. Oke, Nay. Ya Allah, gue senang banget hari ini. Klinci udah bikin gue sedikit lupa sama beban gue sendiri. Mudah-mudahan dia juga selalu bahagia ya Allah. Sampai waktu yang bertemu ke Bola! Ayo bola, tendang! Kita nanti. Sumpah tak ada lagi kesempatan. Kenapa gak diangkat ya sama Atika? Dia kemana ya? Kan jangan-jangan Atika gak enak badan terus pulang cepet. Kok gak bilang? Padahal gue mau ajakin ke mall. Makasih ya. Itu kan dokter. Walaupun saya perempuan, saya pakai rok, tetap aja Tika yang menang. Alah, saya kan sengaja ngalah biar kamu menang. Ngalah, bilang aja kalau kalah. Alah, nafas di dokter aja tuh. Kalah sama yang perempuan toh. Lupa, saya kan habis kecelakaan, lari aja belum kencang. Tapi hebat, kelinci berhasil ngalahin kuda. Sayo, tos. Tik. Come here. Aduh, kita pulang aja yuk ke rumah. Dingin toh. Biar ganti baju. Kita berdua gitu. Iya. Masa mau kursus basa-basa gini sih? Kan di rumah ada bajunya dia, Anda bisa pinjam ya. Tapi jangan toh dokter, saya nggak enak sama ibunya dokter, jangan. Jam segini mama belum pulang. Daripada ntar sakit, yuk.
Yuk. Ma. Hmm? Mama tadi lama ya di ruangan papa? Enggak. Sebentar aja kok. Mama cari apa sih? Kok kayaknya tadi mama cari sesuatu di situ. Enggak cari apa-apa. Why? Papa menyimpan sebuah rahasia di dalam laci mungkin? Kak, Papa cuma nggak suka aja mama mulai nggak percaya sama papa, mulai bongkar-bongkar laci. Papa bukan nggak inget loh, Ma. Waktu mama bongkar file papa, terus kita ribut soal saham di RSIM. Iya, memang sih. Ya, tapi kalau soal saham itu tetap kok, papa. Mama ingin dipindahkan atas nama mama. Ya, ini kan demi Naira anak kita, ya kan? Mama, nggak usah ke tangan mama. Nanti juga kan akan jatuhnya ke Naira. Warisan itu nanti kan jatuhnya ke anak kita. Masa sih? Papa mau kasih ke siapa? Ya, mama takut aja. Siapa tahu nanti ada orang yang datang ngaku-ngaku anak papa. Mama ngomong apa? Mama mulai nuduh yang gak enak-enak ini. Maksud mama apa nih? Enggak ada, mama cuma jaga-jaga aja kok. Ya namanya juga laki-laki. Ya seringnya kalau udah punya harta, punya tahta, ya sering menggoda dan digoda. Dan sering lupa dengan apa yang sudah dimiliki. Terus makan papi jadi ngedrop. Enggak ngerti nih sama mama. Mulai dari saham di RSIM, sekarang nuduh yang enggak. Sultan, Atika, ya ampun ini pada dari mana? Basah kuyuk gini sih. Habis main bola? Hah? Main bola? Nggak salah, ih kayak anak kecil. Ya udah, Atika masuk yuk ganti baju. Pakai baju aku aja dulu. Yuk. Makasih ya, Mbak. Oh, ini bajunya kok belibet gini ya? Atika tuh benar-benar cinta loh sama kakak. Kakak tahu deh. Cuman deh kayaknya nggak mau lukai perasaan tunangannya itu. Aku tahu kok. Deh nggak mau lukai perasaan semua orang. Jadi deh nganggap kakak sebagai sahabatnya dia. Aku tahu kok. Gimana caranya bikin Atika ngaku kalau dia juga cinta sama kakak? Gimana caranya? Ya. Mulai sekarang, kakak harus cuekin dia. Misalnya, kakak ajak dia janjian ya, tapi kakak nggak usah datang. Kalau emang dia benar-benar cinta sama kakak juga, dia pasti akan nungguin. Dan dia emang pengen benar-benar ketemu sama kakak. Dan satu lagi, kalau dia SMS atau nelpon, nggak usah dibalas dulu. Ya, gimana? Pinter juga kamu ya. Kamu kenapa, Tik? Kok senyum-senyum kayak gitu? Kok dokter tahu kalau saya lagi senyum-senyum sekarang? Aku yakin, mama pasti sudah memfotonya lama.
Kalau enggak, kenapa tiba-tiba dia jadi kayak tadi? Awas kamu, Pak. Enggak akan pernah sama merah kampung itu masuk dan merebut semua haknya Naira. Jangan pikir memang enggak tahu perselingkuhan Papa. Loh, Ma? Itu kayak tabungan Papa? Oh, bukan. Punya Mama. Mama juga punya tabungan kan di bank itu. Ntar kapan-kapan kita mainan bola lagi ya. Ternyata seru banget loh. Sok jago. Dokter Rina. Ngumpet, ayo ngumpet. Ayo ngumpet. Sini ngumpet, ngumpet dokter. Ngumpet, ngumpet. Ngumpet dokter. Aduh. Ngapain sih pakai sembunyi segala? Ngapain, ngapain? Ya iyalah dokter. Nanti kalau misalkan dokter Rizal ngelihat saya gitu, terus berduaan sama dokter, ntar yang ada malah nuduh yang enggak-enggak gitu. Nuduh apa? Kita berdua pacaran. Ya, biarin aja. Biarin aja, biarin aja. Dokter sih enak, udah jujur. Udah bilang sama semua orang, udah bilang sama Mbak Naira gitu. Nah kalau saya dokter, dokter Rizal itu kan udah menganggap saya sebagai anaknya. Udah bersikap baik, udah selalu ngelindungin saya gitu. Saya nggak mungkin berkhianat sama dia toh dokter. Berarti nunggu kamu jujur dong. Bagus, ada kesempatan. Tapi terserah kamu Tika. Oh ya dokter, nanti makanannya dokter aja yang ngambil ke tempat kursus saya ya. Soalnya kalau misalkan saya nganterin ke dokter gitu, rasanya nggak enak aja. Takutnya nanti Mas Fahri itu jemput saya, terus mergokin kita berdua. Terus berantem lagi. Aduh, pusing saya, dokter. Gimana kalau kita ketemuan di tengah-tengah? Biar aman, ya? Ya wes, kalau gitu nanti saya tunggu dokter. Di taman nih, di taman sini ya dokter ya. Bener ya? Di tengah-tengah. Bener ya? Jam 7 malam. Oke. Jangan sampai lupa. Pasti ya. Ya wes, kalau gitu saya berangkat dulu. Ya dokter. Yang enak ya, masaknya. Ini dia saatnya. Ujian kelulusan cinta. Saya yakin, satu saat nanti kamu sendiri akan bilang cinta sama saya. Iya, Nay. Kebetulan kan aku baru gajian. Jadi, aku pengen ngasih kado yang spesial buat Atika. Kira-kira apa ya? Kamu kan cewek, pasti tahu dong selera cewek. Kamu kenapa lagi sih, Nay? Kamu baik banget ya, Ri. Baru gajian, langsung inget pacar. Sultan dulu mana pernah? Kayaknya ngasih gift special juga never, ever, nggak pernah. Dan kamu tetap nggak pernah berhenti berharap, kan? Udahlah, Nay. Ari, udah suntuk tahu nggak sih daripada ini ya, kamu beli kado buat Atika, mending kamu nemenin aku nonton. Ada tuh film bagus, yuk kita nonton yuk. Tapi, Nay... Udah, nggak usah tapi-tapi, harus ikut aku cepetan yuk. Ari. Ini pasti dokter kuda ini seneng banget deh. Soalnya ini kelihatannya ini enak banget ini. Bento. Iya. Kata chefnya ini tuh masakan Jepang. Makanan dari Jepang gitu. Ini dokter Sulitan kemana ya? Tadi kan janjiannya jam 7. Tadi perasaan dari tempat kursusnya juga udah keluarnya itu dari jam 7. Kok belum nyampe-nyampe juga, toh?
yang telat. Halo. Halo, dokter. Dokter, kita jadi ketemuan nggak di taman? Ini makanannya mau diambil apa enggak ini? Kok dokter belum nyampe-nyampe juga toh? Dokter di mana? Iya. Jadi Tika. Ya wes, kalau jadi cepetan buruan ke sini. Ini mumpung masakanku itu masih hangat loh. Kalau udah dingin udah nggak enak. Oke, saya kesana sekarang ya. Kamu tunggu ya. Biarin kamu tunggu Tika. Saya mau lihat seberapa sabar kamu menunggu saya. Ini namanya ujian cinta. Kalau kamu nunggu, berarti kamu benar-benar mencintai saya. Kita lihat aja. Siapa yang kuat-kuat tahan? Ya jadi nggak sih? Kok lama banget ya? Perasaan dari klinik ke sini itu kan cuman 5 kali koprol terus nyampe gitu. Kelinci kalau nggak sabaran lucu juga mukanya. Ini mah keburu Mas Fahri kok jemput ini. Duh, dokter piye toh, nggak sesuai janji ini. Duh. Halo, dokter. Dokter di mana toh? Ini jalannya ngesot atau ngerangkak gitu? Kok nggak nyampe-nyampe? Perasaan dari klinik ke sini itu kan deket banget. Maaf banget Tiga, kebetulan ada pasien mendadak karena kecelakaan, jadi saya harus tangani. Kamu bisa nggak tunggu bentar aja? Kurang lebih 30 menitan, ya? Boleh ya? Kamu tunggu ya? Ada yang kecelakaan toh? Yowes, tanganin aja dulu pasiennya, nggak apa-apa. Memang kan pasien itu harus didahulukan dari siapapun gitu ya dokter ya. Saya masih sabar untuk nungguin dokter kok. Oke, makasih ya Tika ya. Tungguin ya. Kenapa jadi gue nggak sabaran nih? Pengen banget gue kesana. Nggak boleh. Ini adalah tes ujian buat Tika. Gue pengen lihat. Benar nggak sih? Kalau dia itu cinta sama gue. Mas. Sini. Dokter Sultan, ngapain di sini? Sini. Lihat tuh. Tolong ngasih bunga ini sama dia. Yang lagi duduk, ya. Itu kan mbak yang kemarin ke klinik itu kan, dok? Temannya dokter. Iya, pokoknya kasih aja. Ayo, cepetan. Bilang sama dia, tunggu bentar. Saya masih tangani pasien. Yuk. Baik, dok. Thank you ya. Ini ada titipan dari dokter Sultan. Loh, terus dokter Sultannya kemana? Masih tanganin pasien, mbak. Bunganya cantik banget. Makasih ya, Mas. Iya, Pak. Saya titip makanan ini buat dokter Sultan ya. Jangan sampai rusak ya. Baik, Mbak. Pelan-pelan bawanya. Kasih, Mbak, ya. Iya. Mas, bentar. Ya. Bilangin ke dokter Sultan, ya. Jangan lupa dimakan. Harus dihabisin. Nanti kalau nggak dia sakit. Kasih ya, Mas. Makasih, Mbak. Iya. Ini piye toh, orangnya nggak muncul kok malah bunganya yang muncul. Dokter Sultan, ini titipan dari mbak itu. Makasih ya. Ya, balik ke sini dok. Terima kasih ya Tika, kamu emang hebat. Ternyata kamu masih setia menunggu Tika. Saya makin yakin kalau cinta kamu itu buat saya.
Dokter Sultan? Gimana? Udah kelar nanganin pasiennya? Soal kamu kok gitu banget, Tika? Kayak gitu gimana toh maksudnya? Kau pasti kangen ya? Mau ketemu sama saya, ya kan? Kangen. Enggak kangen. Ojo GR kayak gitu toh, dokter. Dokter tahu enggak, dari tadi saya tuh digigitin nyamuk, dokter. Pada benjut-benjut, bentol-bentol semua ini digigitin nyamuk. Dokter itu sebenarnya jadi apa enggak sih ketemu saya? Iya. Pokoknya kamu tenang aja. Bentar lagi juga udah kelar kok. Kamu tunggu bentar ya. Tapi saya mau makan dulu nih, Tika. Saya lapar. Oh, lagi makan ya? Makan makanan yang bikinan saya itu kan? Yang saya titipin ke OB tadi itu kan, dokter? Iya, Tik. Makanannya enak banget. Dari bentuknya aja udah seru. Makasih ya. Kamu kenapa, Tik? Kok senyum-senyum kayak gitu? Kok dokter tahu kalau saya lagi senyum-senyum sekarang? Wah, jelas tahu dong, Tik. HP saya kan HP modern. Dari layarnya itu bisa kelihatan orang yang saya telepon itu lagi ngapain. Canggih kan? Serius, dokter? Ya iya dong, Tik. Zaman udah modern. Ada dong HP kayak gini. Jangan norak. Masa sih? Ini saya baru tahu loh. Beneran bisa tahu gitu saya lagi ngapain di sini sekarang? Kamu ngapain gelisah kayak gitu sih? Oh, maksud sih? Enggak kok, ini saya lagi gelisah karena nungguin Mas Fahriku itu. Kamu ini nungguin Fahri atau saya? Ya nungguin dokter juga. Habis dokter bohong ini, nggak nepatin janji ini. Nggak datang-datang gitu loh, dokter. Pokoknya kamu sabar ya. Saya juga ini sambil makan kok. Ntar kalau udah kelar, saya pasti langsung ke situ ya. Ya wes. Tapi dokter, makannya yang pelan-pelan aja gitu ya. Jangan buru-buru. Nanti keselek gitu loh, dokter. Tika, tuh rambutnya kenapa dipelitir-pelitir kayak gitu sih? Enggak kok. Kok dokter beneran bisa ngelihat apa yang saya lagi lakuin sih, dokter? Ya jelas dong, Tika. Tiga dimensi, tahu nggak? Jangan pakai nanya lagi. Kelihatan nih. Aduh, berarti ini kacau dong, dokter. Berarti saya tuh nggak bisa dong ya terima telepon dokter itu lagi sambil mandi gitu. Nanti ketahuan saya lagi nggak pakai... Ya gitu. Wah, kalau sambil mandi, saya seneng banget, Tika. Lanjut! Ih, apaan sih, dokter? Nggak boleh lah, dokter. Nggak boleh begitu. Udah toh, dokter. Ini sebenarnya jadi apa enggak ketemu saya? Halo, dokter? Dokter Sultan? Halo? Dokter? Bentar ya, Tek ya. Saya kebetulan lagi ada pasien dadakan, ada yang pingsan nih. Saya tangani dulu ya. Kamu tunggu bentar lagi ya. Bentar aja. Ya udah deh. Saya pulang aja. Daripada ngegangguin kesibukannya dokter juga. Maaf banget ya, Tik ya. Saya minta, benar-benar minta maaf sama kamu, Tika ya. Saya benar-benar nggak bisa, Tik. Gini aja, kamu pulang. Nanti mudah-mudahan kita besok ketemu lagi ya. Tapi makasih banget makanannya, Tik. Ya wes, nggak apa-apa kok. Tapi yang penting, masakannya Tika itu harus dihabisin ya, dokter. Jangan sampai enggak loh, Tika capek-capek masaknya itu. Terus besok sebelum ke RSIM, dokter juga sempet-sempetin untuk tidur, supaya enggak sakit. Ya dokter ya. Tika pulang dulu ya. Jangan lupa. Bunganya diambil, jangan ditinggalin dong. Oh iya, tapi ini bener-bener canggih banget ya, handphonenya dokter Sultan ini. Bener-bener bisa tahu loh, sampai bunga-bunga saya ketinggalan aja.
udah dokter, Tika pulang ya. Udah nggak tungguin lagi di taman. Udah dokter. Maafin saya, Tik. Saya tahu, saya udah ngerjain kamu. Kamu udah rela nunggu begitu lama. Tapi sekarang saya yakin. Soal perasaan kamu ke saya, kamu pasti benar-benar mencintai saya, Tik. Filmnya bagus ya, Rik? Lumayan menghibur. Iya. Nay, aku drop kamu sampai depan rumah kamu ya. Kita langsung pulang. Aduh, Rik, makan dulu ya. Lapar nih, ya. Ya, boleh juga. Tapi jangan makan di kafe ya. Aku bosen. Gimana kalau kita makan di... Aku tahu ada satu tempat-tempatnya emang agak di pinggir jalan gitu sih. Ya, tempat nongkrong anak-anak muda gitu deh. Tapi makanannya enak banget. Kita makan di sana aja ya? Iya deh. Aku percaya sama selera kamu. Oke, kita meluncur ke sana. Beneran loh, Ri. Enak banget bubur ayam ya. Aku bilang juga apa. Makanya kalau misalnya makan itu, nggak usah di restoran mahal melulu. Di pinggir jalan gini juga enak kok. Nggak kalah. Murmur lagi, murah meriah. Nah, ini... salah satu yang paling enak loh di sini. Teropong. Cobain. Dipegang ya. No. Ntar perut aku nut. Nggak bakalan lah, Nay. Masa roti sepotong kecil kayak gini aja bisa bikin kamu gendut sih? Pari, no. Itu no. Ntar nih endut nih. Badan aku udah langsing kayak gini, tau gak sih? No. Nggak, oke? Okay? Iya, udah langsing. Makan segini nggak bakal gendut. Sini. Nggak. Pari. Cobain. Coba. Aku ini kan udah jadi tunangannya Mas Fahri. Kok masih senang dapat bunga dari cowok lain? Aduh, gak boleh. Ini gak benar. Tapi kenapa sih? Semakin aku jauh dari dokter Sulitan, aku malah semakin kangen sama dia. Kemana sih jam segini belum pulang? Handphone dimatiin. Oh, jangan-jangan dia lagi ngerayuin si Sultan ya. Gara-gara mama berantem sama laki-laki yang gak penting itu, kamu sekarang ngerayu dia lagi. Bener-bener gak tau malu kamu, Naira. Naira lagi sama kamu kan? Suruh dia pulang. Daripada tante salah nuduh, lebih baik tante telepon sendiri Nairanya. Maaf tante, saya benar-benar nggak tahu di mana Naira. Jadi Naira lagi nggak sama kamu? Kalaupun sama saya tante, udah semenit lalu saya suruh pulang tante. Saya ini bukan orang yang suka mengambil kesempatan. Maaf ya tante, saya lagi sibuk. Ditutup. Belagu banget. Ih, siapa lu?
Halo, Naira. Naira di mana kamu? Naira jam segini belum pulang. Mama gimana sih? Ngurus anak satu aja nggak becus. Masa dia masih sama hobinya yang nggak jelas gitu keluyuran malam? Aduh Naira, kamu bikin mama pusing deh. Dididik baik-baik malah ngecewain. Entah kalau papa udah tahu Atika itu anaknya, bisa-bisa papa singkirin kamu karena nganggap kamu nggak bisa dibanggain, sayang. Ternyata aku tuh dibohongin sama Mas Fahri. Dia pergi sama Mbak Naira. Kenapa harus bohong sih? Ya wes lah Mas, sakarepmu, terserah. Dokter Kuda masih praktek. Kejam. Tapi kalau dibalas, nggak asik dong. Apa ngikutin saran Diandra aja? Biarin aja biar dia ketergantungan. Biar dia nunggu sekalian. Kok nggak dibales-bales ya? Atau lagi sibuk mungkin? Gitu mungkin lebih baik tak telepon aja. Aduh, diangkat toh dokter. Ini kok nggak diangkat-angkat toh? Nggak sopan banget orang telepon bukannya diangkat. Dokter, angkat toh dokter. Dasar kuda sombong. Kuda apa toh? Duk, malam-malam kamu ngomongin kuda kok. Kudanya sopo toh, Duk? Mbah, bukan siapa-siapa kok, Mbah. Ya wes, maafin Tika udah bangunin Mbah ya. Mbah sekarang bobo lagi. Gitu ya sekarang. Lihat aja nanti. Dasar sombong. Gini amat sih, gak sesuai sama apa yang diomongin selama ini. Sok kaya. Enggak kok. Udah deh ngaku. Tadi gue mau ngambil baju yang lo minta tadi. Terus lo ngapain tuh? Acak-acak lemari gue. Duh, mudah-mudahan dia nggak sempat lihat cincin nyokapnya. Aduh, bisa ketahuan gue. Keluarga gue emang lagi kesusahan soal uang. Tapi gue nggak serendah itu buat nyuri barang-barang lo. Ya namanya juga kepepet. Bisa aja kan prinsipnya berubah.
Sekarang mendingan lo cek deh barang-barang lo ada yang hilang atau enggak. Buruan! Itu aja untung gue masuk. Kalau enggak, barang-barang gue hilang. Dengar ya, awal gue ketemu sama lo, gue udah cukup nyusahin kakak gue. Dan sekarang gue gak mau ngelakuin itu lagi. Gue keluar buat kerja sama lo. Tunggu. Udah cukup lo ngehina-hina gue. Kamu juga balik ya. Tika, kamu udah beres. Kita berangkat yuk. Iya. Itu bunga dari siapa? Dari Dokter Sultan. Semalam kamu ketemuan sama Sultan? Oh, enggak. Enggak ketemuan. Itu juga Dokter Sultan tuh ngasih bunganya tuh lewat orang lain, Mas. Kurir? Sultan ngasih kamu bunga lewat kurir? Sultan tuh bener-bener keterlaluan ya? Gue udah berapa kali bilang sama dia. Tetap aja dia ngehormatin perasaan gue. Padahal semalam Mas itu juga suap-suapan sama Mbak Naira. Dan aku gak ngebahas. Aku sama sekali gak nanyain. Tapi kok ngeliat bunga dari Dokter Sultan aja, kok bisa semarah ini sih, Mas? Tika, aku mohon sama kamu. Kalau misalnya lain kali Sultan ngasih kamu apapun, kasih bunga kek, kasih makanan kek, tolong jangan kamu terima ya. Kalau tunangan lu itu mau terima bunga dari orang lain, itu ada kemungkinan dia kurang dapat perhatian. Saya benar-benar nggak tahu dengan cara apa saya harus balas kebaikannya, Dok. Dokter masih marah ya sama Tika? Maaf, saya lagi sibuk.